guys, kembali lagi bersama saya Junit Rakata di CMK Pictures dan kameramen saya Mas Komo. Oke guys, kini saya di suatu tempat wisata. Oke, daripada kalian penasaran, ikuti saja lah ya. Bisa saja perjalanan saya, jalan-jalan saya. Ada apa saja kah di situ, guys? Oke, kita lanjut aja, oke. Cile, Mas Junit gaya banget ya. Tumben jalan-jalannya nggak ke kebun. Biasanya ke kebun mulu. Mau kemana sih Mas Junit? Sendirian aja nih, nggak ada yang diajak. Oh walah, ternyata ke Gucci toh. Just info ya guys, buat yang belum tahu Gucci. Gucci itu objek wisata yang menyuguhkan pesona keindahan alam kaki Gunung Slamet dengan udaranya yang sejuk dan juga pemandian air panas. Objek wisata Gucci berada di selatan Kabupaten Tegal, tepatnya di Kecamatan Bumi Jawa. Konon katanya, pemandian air panas di situ bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit kulit, salah satunya gatal-gatal atau orang sini menyebutnya gudigen. Wah, wah, wah. Apa jangan-jangan Mas Junet gudigen ya? Loh, loh, loh. Mas Junet kok seperti kebingungan? Mau kemana sih Mas Junet? Oke guys, hari ini saya di suatu penginapan, yaitu Sentani guys, penginapan Sentani. Saya barangkali ada yang mau ikut sini aja guys. Coba kita lihat dalam guys. Bagus banget ya, coba kita lihat-lihat di dalam mas. Bagus. Ya kan, daripada kita di hutan mulu kan menurut saya bosan juga guys. Ada apa di sini guys? Wah, bagus banget di sini. Ini kamar mandinya mungkin guys. Kita coba lihat tangan di dalam ini guys. Oh, ada jok juga di sana. Ada sama juga. Coba kita lihat di dalam. Ada dapur juga guys. Ada dapurnya juga sih guys. Coba kita lihat. Bagus banget ini. Ada apa mau jajan guys? Tuh, bukan guys, ini petek guys, apa ya? Mungkin besi ini lantai kali ya? Nah, dari berhubung saya tadi, dari bawah kan saya aus juga guys, minum dulu guys. Maaf guys, saya namanya juga orang kampung guys. Terus saja gak bisa ngedam juga, gak bisa minum. Minum dulu. Ini aja bisa nih, coba lihat ini. Coba, individual banget guys, barangkali ya kan, suatu saat gue akan ngajak keluarga gue kesini lah, buat nginep sini lah, ini berhubung ini penginapan untuk keluarga, barangkali mau liburan juga guys, fasilitasnya bagus banget guys, hebat banget ya, enak banget, coba lihat-lihat di situ guys. Katanya airnya hangat guys, ini katanya sumber air sumber alami dari Gunung Slamet guys. Woi, hangat banget guys. Mandi. Gila, enak banget. Hangat banget guys airnya guys. Gua pengen mandi. Gua rauh dulu ya. Gua rauh dulu biar nambah ganteng. Udah banget lagi. Hangat banget. Ya barangkali ada yang mau
mampir sini, ini masih di daerah Guci. Ini namanya penginapan Sentani. Barangkali ini mau nginep, mau mampir, mau beristirahat. Ini buat keluarga guys, bisa guys. Wah bagus banget, ada tahu gue bagus banget. Cuci muka, yang glowing banget gue. Enak banget. Oh, ada TV guys. Belum pernah lihat TV guys. TV-nya lebar banget. Mungkin saya mau coba dulu lah. Tuh gak marah guys. Gila lu guys. Selamat ya. Sambil ngopi. Ya kan kayak gini. Enak banget. Ini mungkin bisa membuat musikan juga guys. Ini apa? Stella air fresh hanger. Bagus banget guys, ntar gue mau lihat ini dulu guys. Kan enak banget ini. Wih, Mas Junet, udah kayak turis aja. Ternyata Wisma Sentani, kirain Gudigen. Bercanda ya guys. Tuh guys, barangkali sedang di Guci atau punya rencana liburan ke Guci bareng keluarga, Wisma Sentani sangat recommended deh. Langsung aja datang ke Wisma Sentani. Atau buat yang mau booking, untuk info lengkapnya saya taruh di deskripsi ya guys. Lampunya bagus banget juga, lampunya gue baru lihat lampu yang ini seperti bunga guys. Wah, ada macan juga guys. Gambar macan juga bagus banget. Ini apa namanya guys? Kayaknya ini kijang apa ya, baru usai gitu guys. Bagus banget guys. Barangkali guys main di daerah Guci terus mau istirahat mampir. Ya kan, apalagi kalau keluarga ini pas banget guys, cocok banget untuk istirahat sama keluarga atau berlibur guys. Harganya cukup terjangkau juga guys. Oke guys, berhubung gue capek juga nih dari situ jalan kaki kan. Gue mungkin mau istirahat dulu nih, capek juga gue. Cuman ini, saya, ini bagus guys, cuma saya, itu orang yang bagus disini guys. Gue bayar ya, pas banget guys. Mungkin kita tak lihat dulu kan ya guys, tapi kita pas kebanggaan gua guys, gua simpen takutnya hilang. Capek juga guys, gua mau tidur dulu ya, capek banget guys asli. Ini gak mau pulang sini aja di rumah, gua mau sini aja gak mau pulang. Sama-sama gua bilang. Guys, tidur dulu. Gue mau tidur dulu guys, ntar biar sapinya hilang. Ada aja kelakuan Mas Junet. Oke, gitu aja. Terima kasih ya guys sudah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan nyalakan notifikasinya.